Zombie Apocalypse. Setiap tanggal 14 Februari, publik di seluruh dunia menjuluki hari tersebut sebagai Hari Valentine. Hari Valentine atau sering disebut dengan Hari Kasih Sayang biasanya juga dijadikan momen oleh banyak orang untuk mengungkapkan hal-hal berbau serangkaian kado seperti coklat, bunga, atau boneka pun sering dipakai sebagai hadiah yang akan diberikan oleh orang terkasih saat itu. Namun tak melulu berwujud benda, banyak juga yang sekadar hanya mengucapkan kata Happy Valentine atau memposting foto orang terkasih dengan kata-kata manis. Melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah Senin 14 Februari, Dulcelani bikin geger publik gara-gara unggahannya. Siapa sangka Dulcelani rupanya memuat foto Maya Sianti dan Mulan Jamila. Namun tak sendiri, dalam 4 buah foto yang diunggahnya itu tampak Dulcelani adil memperlihatkan foto saat tengah bersama keluarga Maya maupun keluarga Mulan Jamila. Seperti yang sudah banyak diketahui sebelumnya, Maya memang pernah menikah. Namun bidik rumah tangga keduanya kandas di tengah jalan, hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelahnya Ahmad Dhani menikah kembali dengan Mulan yang saat itu merupakan duet Maya Estianti. Sedangkan Maya diketahui menikah lagi dengan Irwan Musri. Alhasil mau tak mau Dulcelani dan beserta kedua kakaknya, yakni Al Ghazali dan El Romi memiliki dua keluarga. Tak cuma keluarga, Dul juga mendapatkan saudara baru yakni Sabaya Ahmad dan Muhammad Ali, anak dari pernikahan Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, serta dua saudara tirinya yakni Tiarani Savitri dan Davi Nugraha, anak Mulan dari mantan suaminya yakni Hari Nugraha. Dalam foto tersebut, Dul adil mengunggah semuanya, termasuk juga ada tambahan yakni Tisa Biani yang kini menjadi kekasihnya dan Alisa Daguise yakni kekasih Al Ghazali. Tak cukup sampai di situ, Dul juga tak lupa menuliskan kalimat panjang di kolom komentar foto itu. Hari kasih sayang sejati adalah ketika kamu berada bersama mereka yang menerima kekuranganmu apa adanya dan memperingatimu ketika kamu mulai melampaui batas. AQC Happy Valentine, tulis Dulcelani. Setelahnya banyak netizen pun langsung membanjiri kolom komentar Dul. Namun siapa sangka ada yang dibuat salvo dengan foto pada slide terakhir yang Dul bagikan. Bagaimana tidak, dalam foto tersebut tampak Mulan tak berjilbab. Alhasil Dul langsung mendapatkan teguran dari netizen. Dul cuma mau ngingetin aja, itu Bu Ulan sudah berhijab. Alangkah baiknya fotonya juga yang berhijab semua. Hehehe, kasihan auratnya terlihat, komentar Ian. Meski begitu, ada pula yang memuji sikap Dul yang dianggap lebih dewasa dan adil. Dewasanya Abang Dul, komentar @bh. Baik banget sih Dul ya, sehat panjang umur selalu Dul, tambah @rara. Dul orangnya adil, tulis @mp.